direktur sama uh, sound design ini harus terus oh iya. berkomunikasi oh ya peluk pelukan peluk pelukan kalau udah selesai tuh peluk pelukan gini oh, oh, oh. gitu itu, yeah. itu 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 hubungan harmonis gitu nah uh, sekarang uh, di help is in the way itu ada nggak barangkali ada hambatan atau tantangan sendiri gitu ada nggak Banyak di ya Gua inget tuh di yang waktu burung jatuh ke air tuh di Oh ya yeah. Secara Secara realita ini ada burung nih lagi terbang nih Kebetulan bisa gua syuting Gua follow tuh burung Dia jatuh ke air tuh Ciprak ngambil Realitanya Gua nggak kedengaran Eh kan gua pakai zoom tapi uh, produser gua juga suka kalau ada suaranya ceplek gitu. Yeah. Nah bunyi suara cepreknya itu kita kan belum tahu kayak apa burung kalau lagi ceplek gitu loh. Apakah ceplek? Apakah ceplup? Apakah ceklek Nah, gak tahu kan. Nah kalau di tarling tuh.

Betul. Dokumenter hmm. fiksi dan non-fiksi non itu kan hmm. berbeda saudara. Hmm. Yang penting kita bisa menciptakan sebuah realita yang ada tanpa hmm. mendistrek <coughs> atau tanpa uh, membuat penonton itu apa bahasa ya tuh. Buka. Kita kan harus bikin orang percaya seperti yang saya bilang kemarin itu. Oh, kita realitanya. harus bikin orang tuh percaya. Realistisnya, ya. Realistisnya seperti hmm. ini makanya kenapa kadang-kadang suara itu tidak dianggap karena tidak ada yang mengganggu gitu tapi ketika uh, ada satu frekuensi yang mengganggu itu akan mengganggu penonton penontonnya mengganggu oh iya iya gitu loh nah mixing kaitannya tuh uh, ada saya dengar tuh kayak Dolby Dolby sister, Dolby Stereo kemudian 5.1 poin satu apakah ada kaitannya tuh mixing sama yang sistem Dolby 5.1 satu itu gimana konek? Oh, Kone. oh itu format. Oh itu format. Nah, ya. Format akhir suara itu kan ada banyak ya ada oh. salah satunya Dolby lah ya. Uh -huh. Ada DTS. Oh oh. Uh, iya, pada zaman analog dulu kita mengenal ada yang namanya SDDS. Iya iya. iya. Itu bukan grup Korea bukan. bukan. <laughs> apa ya Digital apa nih itu yang sekarang eksis ini adalah Dolby Dolby ya, ya dikit dikit Dolby dikit dikit Dolby, Dolby gitu kan zaman dulu gua inget tuh Dolby Stereo THX ya terus ya. ada lagi Suron nah sebenarnya THX sama Dolby itu juga beda mm -hmm. Kadang orang film gua THX ya apa THX itu adalah standar sertifikasi standarisasi karena itu kelayakan kan sejarahnya ada juga. nah, uh, beda kalau Dolby itu format. Dolby format ya. Iya. berarti itu uh, mixing dan format Dolby satu itu uh, berdampak juga kepada apa ruang uh, bioskop lah bisa dibilang teater itu ya. Iya karena mereka Efek punya standarisasi ya spek, oh. dia kan, ukuran, kekerasan okay, itu suaranya iya. itu kan semua diatur. Uh, berarti kalau kita film kita nih kalau tanpa spek itu uh, sistem itu nggak nggak bakal tayang dong berarti kita ya. Cuman hanya mixing aja ya tanpa pakai Dolby ya. Iya tayang -tayang, ya, tayang, tayang tayang aja. aja ya. Cuman jelek ya. Iya. Cuman, ya. Itu iya akustiknya gitu ya. Sebenernya itu. Sebenarnya kita, kita kan kembali kepada kepercayaan se yang ngerjain aja ya hmm. sih, kepada saya misalkan gitu. Iya hmm. standar yang kita lakukan workflow-nya itu berdasarkan hmm. sesuai dengan Dolby sistem hmm. kalibrasi ke hmm. standar dari uh, apa sih namanya? tempat penayangan standar kekerasan kita mixing semua udah diatur sesuai dengan yang berlaku seperti itu hmm. ada ketentuan-ketentuannya seperti itu nah seperti filmnya Bang Ete berarti udah bisa ya 51 itu ke bioskop bisa oh, bisa oh, bisa. Bisa, ya? bisa waktu Tarling itu gua nonton di Busan Busan Film Festival itu kan di CGV bios oh no ya oh cinema mm -hmm bioskopnya Korea memang muter muter ya? suaranya muter, muter. kagum <laughs> juga gua sama lu sih apakah <laughs> karena speakernya aja yang muter gitu kan <laughs> apa orangnya lagi muter ya? iya kan oke okay juga nih kan dan gini waktu gua nonton sama penonton gua udah nggak gua sebel ih samping gua berisik banget nih ngomong apa ngomong apa sih samping gua gitu kan pas gua liatin nggak ngomong mereka nyatanya suara film gue wow. di sebelah kiri berisik itu itu, itu efeknya disebut, ya seolah-olah suruh, suruh, seolah-olah seolah samping lu tuh ada yang ngomong gitu bisik-bisik hmm. gitu hmm. padahal itu dari suara film lu nah. di sebelah kiri iya nah ini kan <laughs> sekarang lagi rame nih video streaming Oh streaming, yeah. Yeah. streaming, streaming, ya yeah, kan video streaming ini. Nah ini kan uh, uh, film Bang HT ini apakah bisa nggak ke masuk ke video streaming itu ya? Bisa, makanya kan kayak film yang terakhir ini apa uh, Help Me On The Way itu kan Help oh, Me uh is, uh, is On The Way itu kan juga tayang di streaming kan? Oh streaming, itu masuk uh, kategori streaming uh, ya? Yeah. Yang di Betul, play, ya. makanya itu si director atau produser mm -hmm. harus bilang ke, ke kita, itu ke bagian teknis. Oh, itu kan oh. bagian dalam hatanya, teknis oleh mm -hmm. kan? Ini akan tayang di mana nih? Seperti itu, tayang di bioskop kah? Di teater kah? Tapi secara SOP nya kita hasil akhirnya kita akan ngasih buat bioskop, ngasih mm -hmm. buat streaming, broadcasting, kan? Mm -hmm. Kita kasih juga beberapa, beberapa jadi kayak kita mikil, misalkan yang paling apa tujuh satu lah katakanlah mm -hmm. kita bikin format 71 ya berarti 5.1 poin dan stereo nya kita kasih juga mm -hmm. tapi gini brus mm -hmm. di handphone gue mm -hmm. itu ada sound atmos sound atmos oke okay. uh -huh. kalau itu gue nyalain wala walaupun gue nonton youtube ya mm -hmm. maksudnya youtube ya tetap film-film Hollywood ya mm -hmm. gue pingin tes suara atmosnya aja kena di handphone aja ada Atmosnya Nanti lah nanti Biar lu beli handphone kayak gue juga Biar nontonnya tuh enak juga gitu Beda lu Beda Itu kayaknya Yang yang main di film tuh kayak deket sama kita gitu beda yeah. yeah. karena kan teknologi terus berevolusi kan ya. gue juga nggak tahu tuh atmos tuh apa Amin. maksudnya gue juga belum paham banget sampai atmos ya gue baru 5.1 poin hmm. satu streaming pun juga sekarang udah atmos, atmos kan atmos ya ya kalau misalkan kita punya tv yang memang hmm. udah ready atmos ready kalau dulu hd ready iya kan? yeah, Full HD, hd gitu intinya berarti uh, perangkat di hp kita tuh harus ada perangkat atmos kalau enggak ya se sebenarnya nggak juga tapi itu hanya pengembangan oh, gitu. bahwa misalkan contoh nih yang paling logik aja contoh misalkan kita nonton terus suaranya tuh level 5, ketika kita klik on available atmos mungkin bisa jadi lima setengah atau sepuluh hmm. contoh seperti itu ya ya nah itu tadi video streaming ya nah ini kan format ya untuk film, film. untuk tv juga berlaku ya misalnya umpama uh, film banget ini tayang di tv gitu iya berlaku Sesu berlaku ya. Berlaku. Tapi kalau TV kita gua nggak tahu ya. Tapi kalau TV orang luar iya. Ya mereka. kalau di luar itu ada standar sendiri. Udah canggih. Dia biasanya mereka maunya 4K. Hmm. Okay. Maunya. Kan gitu. beda tapi standarnya oh, beda. Standarnya beda. Tapi yang kita lakukan di sini ada kita tetap berkiblat kepada eh, Eropa ya. dan Amerika. Yeah. Tapi biasanya sih kalau di Indonesia TV-TV Indonesia di-reject biasanya. Karena apa kurang kencang biasa aja. Hmm. <laughs> ya karena mereka juga masih sistem analog. Iya. Hmm. Susah juga nanti kalau kita pakai suara digital pas masuk di analog jadi seperti bunyi pecah-pecahan. gitu-gitu yeah. maksudnya Beda standarisasi Beda aja juga. sih bahwa di kita setiap TV itu berbeda-beda standar. ke gitu luar biasa ternyata lebih, hmm. lebih canggihan uh, uh, platform streaming apa tadi platform oh, apa video digital streaming. ya uh, video yang streaming. digital itu nah. daripada TV Indonesia sekarang ini kan betul lebih canggihan YouTube jadi, loh daripada TV kita loh jadi ketika kita hmm. kalau di streaming streaming itu biasa kita dapat yang namanya delivery spek, spek, spek spesifikasi nah hmm. terus kita dikasih untuk gambar hmm. berapa yang dibutuhin untuk hmm. suara apa yang dibutuhin Wah gitu. ternyata Pusing kan? Pusing ternyata Ini ya itu aneh ongkos sekolahnya ada ini Kamu baru berapa menit nih? Dia udah sekolah berapa puluh tahun Gak mau juga berapa puluh tahun Makanya ya? lo harus pusing sampai seperti itu kan Aduh hmm. Nah mixing memang uh, Dari keseluruhan film itu Ini dalam konteks film itu wajib ya intinya mixing ya oh iya wajib wajib ya